Hello, hi. Okay guys. Okay, hari ni aku nak beritahu, aku nak apa lah, nak kata share pun tak share lah sebenarnya tau. Dia macam nak bagi tahu pun tak. Tak lah, kita cakap lah. Okay, apa yang aku nak cakap pasal ni, pasal dengki. Okay, apa yang aku faham, dengki ni dia dia akan jadi pada orang yang bersaing. Okay, itu standard. Mana mungkin orang yang apa tu kerja akan dengki dengan orang yang petani maksudku. Itu. Dia orang punya dia dulu adalah kejaya tapi different thing ah. Itu susah dia orang nak dengki. Ataupun biasa dengki ni akan jadi dekat orang yang dia kenal. Jaranglah dengki ni ataupun susah nak jadi dengki tu kalau dia tak kenal siapa. Aku rasa kau dah faham apa benda yang aku nak beritahu. Okay. Aku saja apa saja tapi aku tengok perjalanan ni. Okay, dia macam ni. A dengan B. Okay, bila A dengan B ni dia buat satu benda yang sama iaitu berniaga, bisnes. Okay. Bila A dengan B tengah bersaing, okay, so salah seorang mesti akan dekat atas, salah seorang mesti kat bawah. Mana mungkin dua-dua ada kat satu tahap yang sama. Iaitu kita kira dia punya tahap kewangan yang sama. Tak mungkin. Okay. So bila yang si A ni dapat mengatasi si B, sikit banyak ada tu lah, benda dengki tu ada dekat si B. Okay. So si A dia sebenarnya dia bukannya nak challenge si B ni pun sangat, tapi dia nak buat the best lah dekat dia apa yang dia buat. Okay, so kat situ depends, dengki dia ada jenis-jenis juga. Yang paling teruk tu bila dia tak dapat apa yang dia apa yang orang tu dapat, yang dia dengki dengan tu, dia kianat orang tu. Itu yang paling, bagi aku paling teruk lah. Okay, kalau yang dengki yang tahap yang nombor 2 pula tu, okay, dia tak dapat tapi dia, bagi tadi dia macam dia tak kianat tau. Tapi dia, apa nak cakap? Dia, okay, kita bypass tu. Okay, yang paling bangsat sekali lah, kata dalam definisi dengki ni, dia tak dapat, dia nak pastikan orang lain, orang tu pun tak dapat. Itu yang paling teruk lah. Okay, aku, come on lah, weh. Kan kau pun percaya yang rezeki itu masing-masing, semua dah tulis rezeki masing-masing. Benda tu semua kita dah diajar dari kecil sampai besar diajar. Tapi bila benda tu nak di apply dalam hidup, maksudnya benda tu dah jadi kena kat petang hidung, masa tu tengok apa yang kau belajar dan apa yang kau faham dan apa yang kau imankan, kau boleh apply tak? Biasa kita pandai cakap standard, benda tak edit, benda kalau jadi kena kat petang hidung, masa tu baru tahu kau punya tahap iman kau macam mana. So tak apa, nanti aku olah lagi halus pasal benda ni. Yang sekarang ni aku cerita pasal dia punya point je lah. Kalau karut ataupun jalan cerita aku agak terabuk, aku rasa untuk yang first video aku jadi okay kot. Nanti aku repair lah tengok sini. Okay, assalamualaikum, bye bye.